Music please. Apa khabar semua? Raja Azura. Okey, baiklah pada malam ni malam cukup istimewa untuk anda semua.
Tapi sebelum kita berkata konjang, saya nak jumpa lah GM AD kita ni kan, Encik Ahmad Zamri, untuk memberi ucapan. Okey, kita bantu-bantu lagi. Okey, sekarang ni macam mana GM bagi ucapan? Sebab kalau kita tak kerja, ada muzik. Sekali. Muzik, mana muzik? Bagi menyampaikan ucapan, dipersilakan Encik Ahmad Zamri. Pusing, terbang. Pakai bini di mana dah ambil ni? Ambilkan lansia, tak maaf. Okay, silakan Encik. Terima kasih, Kandung. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebenarnya, apa yang saya kena lakukan tadi itu tidak ada agenda sebenarnya. Saya tak tahu kenapa saya kena berlakonlah tadi. Ini adalah sebenarnya salah satu daripada event yang kita rangka since Januari sebenarnya. Tetapi bila sampai Jun, Oktober itu kita macam kita dah lupa. Tetapi since kita ada banyak event yang kita dah menang banyak kali ini. Mula sekali kita nak ucap terima kasih kepada Puan Noriha kerana sudi mencemaduli. Jadi Puan Sabina, Puan Anwar, Zaki dan Nariman yang sama-sama dapat bersama-sama kita semua untuk menjayakan majlis kita pada malam ini. Sebenarnya majlis pada malam ini kita buat mata-mata untuk staff. Dan kita nak hargai semua staff AD yang ada pada hari ini. Pada mulanya saya katakan untuk buat tema horror. Tapi ada satu orang juga yang terlibat dalam hal ini. Saya tak pula. Pada mulanya aku saya tak perasan dia sebenarnya. Staff saya seorang pun tak perasan. Oh, lelaki perempuan? Sebab tak kenal lelaki perempuan. Lelaki lah. Tak pun. Lelaki lah. Tak apa. Saya yang tak kenal. Jadi, terima kasih banyak kepada semua. Sebenarnya event pada hari ini adalah pelibatan daripada semua ahli, semua staff. Dan saya harap pada malam ini dengan adanya kerangku, dengan adanya pihak manajemen yang ada pada malam ini, kita semua dapat berparti. Berparti, ya, baru malam. Terima kasih banyak. Jadi saya harap pada malam ini semua orang akan gembira. Nikmati food yang ada. Kita ada lucky draw, ada hard prizes yang banyak yang semua akan dapat. Termasuk pengacara. Tadi saya dah kata nak kautin. Okey. Ini tujuannya akan go. Saya harap malam ini akan ceria dengan adanya kerangku di sini. Ya, baik, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Siapa saja kata malam ni kita malam kita. Malam berpesta, malam berparti. Siapa saja yang dijemput atas pentas untuk bagi ucapan kena buat gimmick. Setuju tak? Setuju. Okey, baiklah. Inilah tipe masanya. Okey, tadi kita dah dengar lah GM AD awak. Itu Cik Raja Azura bagi ucapan. Dan seterusnya, saya nak jemput VP Network di Indonesia. Yeah. Itu Puan Noriha. Dipersilakan, music. Baya. Terima kasih, Puan.
nampak puan ni macam barang kan? Barang kan? Ah, malam ni kau cakap baik lah. Okey, baiklah. Silakan puan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam. Malam ni kita berparti. Selalu kita berparti di ofis sampai pukul 12 malam. Ha. So, Zamri, hari ni kita berparti betul? Okey, kita terkejut tadi bila Kak Alfu masuk. Ha? Oh, ya. Boleh ingatkan tak dapat ni pakai ingat Ali Mazlin ke? Dia takkan nak panggil orang sama. Dia mana tahu. So, hari ni ada yang bawa spouse ke? Ada. Ada, eh? Apa tu? Saya orang luar. Yang bawa suami dan isteri. Oh, maksudnya nak bawa suami isteri ada? Siapa yang bawa suami isteri? Ada. Siapa? Kenapa tak nak mengaku ya? Oh, aku nak mengaku nasihat dan bila jujur. Ya, jujur tu penting. Terima kasih lah kepada suami-suami dan isteri-isteri yang memahami tugas pasangan masing-masing. Dan kadang terpaksa bekerja sampai lewat malam. Jadi saya rasa apa orang kata kefahaman membolehkan benda ni suami dan isteri lagi di ofis ni bekerja dengan tenang lah. Kalau tidak nanti balik bergaduh kan. Selalu ke? Selalu ke? Selalu ke lapar? Selalu? Selalu ke? Hari-hari! Suara dengan Cik Zamri dia kuat ni? Hari ni dia jadi bos saya. Daripada sebelum event dia dah macam-macam dia pesan. Sehingga datang ni. Bos dia datang ikut pintu ni, dia datang ikut sini. Okey baik. So tak apa, hari ni hari Zamri. Zamri, saya rasa dia dah melakukan banyak perubahan. Perubahan. Satu, tak mahu kalah. Sebab nampaknya naiklah gaji. Besar sport event hari tu. You all juga telah menunjukkan very good apa commitment dalam CIIC program. Kecemerlangan anda. Saya nak pesan kat sini, malam ni kita berpesta tapi kita masih ada tugas-tugas yang belum diselesaikan lagi. Ada tanggungjawab yang masih perlu diteruskan dalam masa dekat 3 minggu, 4 minggu terakhir ni. Jadi pastikan balik ke event ni depan kita fokus kembali. Tiga benda, empat benda saya nak tekankan di sini. Benda yang saya belajar, yang saya dengar daripada masa dalam perjalanan daripada rumah ke office. Okey, beri perhatian sikit. ABCD ya, ABCD. Kejayaan seorang anak Melayu. Ini kita boleh terapkanlah untuk kita. Bukan sebab apa, tadi Cik Zamri cakap kat saya, malam ni tak nak cerita pasal kerja kata dia. Tak apa, kita nak cerita pasal kerja kata dia. Malam ni kita nak berhibur je, kita nak berhati je kata dia. Tak nak cerita pasal kerja. Jadi saya ni mewakili Cik Zamri. Kalau kita menari kan, tak lupa pagi seorang-seorang joget kat atas ni. Betul. Betul. Sebab ini ada mesej mustaha berkenaan kita punya projek fibrization. Ingat kepada mesej kita dah setkan A tadi ya, aim. Kita dah setkan aim target-target ya. Jadi pastikan aim kita tercapai. B, you all kena believe dengan aim yang kita dah set tu. Kalau you tak believe, benda ni takkan terjadi. C, courage. No matter how people say, apalah bos nak buat satu tahun sekejap 40, 30, 30, sekejap 70, 30. Doesn't matter. Believe. Apa orang nak kata, pedulikan. And last but not least, D. Do. Just do it. Yes. So, ingat tu, A, B, C, D. So, sekian. Terima kasih. Terima kasih. Enjoy. Okay, kita
dia punya jawapan semua A, B, C, D. Jadi A, B, C, D tu tetap digunakan sampai kerja. Hei Puan Din? Dan juga malam ni tak secara langsung, bukan sahaja meraihkan anda semua, okay? Sebelum kita nak dengan lebih jauh lagi, sebab ada lucky draw, ada game apa semua, kita nak malam ni malam anda, malam yang cukup istimewa. Jadi saya nak anda semua bangun boleh tak? Berdiri. Ingat perlu keterasan gitu. Okay. Dan saya nak jemput Cik Amri untuk sama-sama kat atas pentas ni. Kita membuat pelancaran, okey, pelancaran gimmick annual dinner access development AD 2019. Okey, ada cara dia, ya. Saya nak buat, ya. Okey. Okay, you ready guys? Kita sama-sama tau. Okay, dengan penuh semangat. Inilah dia pelancaran yang bakal sama-sama disaksikan menerusi drone. Akan dimakmurkan oleh Allah SWT, insyaAllah, amin.
Sama-sama. Hebatlah, nampak? Pakai turun lagi. Terima kasih Puan Noriha. Okey, sekarang ini sebenarnya lagi berkata. Ada hadiah yang cukup istimewa. Ini daripada siapa di lari? Daripada Eki. Okey, sekarang ini untuk Puan Noriha. Walaupun kecil, tetapi cukup berharga. Amin, amin. Okey, saya tahu anda semua sebelum kita pergi lebih jauh lagi, saya dengar laki gol malam yang cukup istimewa. Saya dengar ada game juga, okey, ada persembahan daripada kita akan berlari menari pada malam ini. Makanan ataupun hidangan jamuan bagi Elmore Adina pada malam ini untuk 2019 telah pun disediakan oleh Poli Dina. Okey, dah start. Ada buffet di luar. Silakan. Okey, jom. Boleh ambil kek, boleh potong juga. Alright. Kalau siapa yang nak merasakan. Cukup kata-kata, tak keluar maka? Tak keluar. Belum ada daging lagi, aku sedalam. Kawan, okay, okay, ada ucapan ke sikit? Semoga ini lebih mantap lagi. Untuk Sazwan, semoga tahun depan buat pasangan. Amin. Mari kita ambil gambar. Hai. Ya, saya di sini. Sama dah, kan? Sama gila. Apa cerita? Okay, style. Ambil kamera man. Kau tak boleh nak kawasan hari ni.